soal yang biasa muncul di soal CPNS adalah soal peluang. Kita belajar tentang peluang dulu ya. Yang ini, jika peluang turunnya hujan pada bulan Juni adalah 0,6, maka frekuensi tidak turun hujan bulan Juni berapa hari? Biasanya ditanyakan untuk berapa hari. Jadi bulan Juni itu ada 30 hari. Dari mana? Jadi dari kita diginikan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi kalau di sebelah sini itu berarti 30, kalau di sini berarti 31 ya. Oke, lanjut. Jadi peluang turun Juni adalah peluang turun hujan Juni adalah 0,6. Berarti peluang tidak turun hujan adalah 1 dikurangi 0,6. Jadi adalah 0,4. Nah, 1 ini adalah peluang maksimal adalah 1. Jadi ini sudah pasti. Jadi 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4. Terus kemudian berapakah jumlah peluangnya, harinya? Jadi peluang dikalikan N. N ini adalah jumlah hari. Jadi 0,4 dikali 30 sama dengan 12 hari. Jadi peluang tidak turun hujan hujan adalah 12 hari. Oke. Okay.